Aduh. Oke Mas Bro, acara siang ini kita buat rujak. Ini kemarin dapat oleh-oleh ya dari saudara asli Madura. Ini dibawakan petis, kalau katanya sih petis cakalan ya, bukan petis ebi atau udang. Jadi ini saya mau mencoba, enak katanya. Ini mau dibuat rujak karena enggak ada buah, ini kita rujak pakai terusuk. Mudah saja, ini kita nyantai dulu. Nanti kalau sempat kita mancing sore ini. Nah, kita cabenya pakai berapa ya ini? Ini cabenya sudah cabai kemarin nih, layu-layu. Kita buat rujak. Rujak berapa mas cabenya mas? 100. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 5 buah cabai. 6 ini. 7 ini agak kecil aja. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, saya enggak kuat nanti kalau terlalu banyak, malah sakit perut, bukannya enak malah susah. Kasih garam, garamnya sedikit saja ya. Ini sedikit saja karena petisnya sendiri sudah asin. Oke, langsung kita ulek dulu ya. Siang-siang makan rujak, rujak kerupuk ini kalau katanya orang-orang ya. Jadi ya cuma bumbu rujak pakai petis ditambah kerupuk. Ya ini teman saya di depan saya ini sorot, teman seperjuangan, teman luknut kalau pas mancing. Kalau dia tidak ada apa satu diganggu. Ya, kalau dia yang dapat aku dibully ya. Oke. Ini sudah tinggal kita ambil petisnya ya kawan-kawan. Enggak mas bro, ini enggak mengendap, ya memang kayak gini nih petis. Yang betul. Iya betul ini. Enggak kurang banyak lah tuh. Enggak lah, baunya kawan. Ini petis cakaran asli Madura. Ini buatan rumah nih kawan, lihat. Ini enggak ada apa namanya labelnya atau bagaimana. Ini memang langsung dari apa ya kalau katanya dari pembuatnya rumahan. Produk made in BW, produk rumahan. Mantap. Oke, kita tinggal ulek saja. Simple kalau buat rujak pakai petis Madura. Nah, petisnya sudah enak kan ini. Umumnya itu biasanya pakai petis udang, ini pakai petis cakalan asli Madura. Tinggal ditambahin air sedikit saja. Kalau banyak-banyak nanti terlalu encer. Oke. Masuk. Enak yang kental ya. Ya, sesuai selera sih, Mas. Kalau saya ya menyesuaikan situasi dan kondisi. Ini sambelnya yang ini belum diulek. Yang mana ini? Tuh. Itu bumbunya, Mas. Tadi bawa banyak sekalian daripada bolak-balik. Ini kok kebanyakan cabenya ya ini nanti. Bagaimana kondisi perut kita nanti?
moncrot. Ini moncrot CRT. Enak ya Mas ya, rupanya Mas. Gua ayamnya model muncul. Kurang encer sedikit, tambahin dikit aja. Oke. Stop lagi ya, kayak. Solong deh. Jadinya tadi lumayan banyak ambilnya, tapi jadinya sedikit ya, tambahin lagi ya, kurang sedikit ini. Ini kita harus dimakan berdua ini, nggak bisa ini, pelanggaran ini nanti kalau nggak dimakan berdua. Mangan ocah tidak modar. Solo tu mungkin. Enak enggak nak? Ya Allah, lemon sauce. Wah, enak. Saatnya cari Taiwan lah. Tapi yo pilih. Kira-kira. Selalu Taiwan. Tak sana. Ya, teman lu nut nih. Oke, sudah jadi rujak dengan petis cakalang Madura. Sini Mas, kerupuknya Mas. Enggak tahu. Oke kawan-kawan, ini kerupuk unik ya. Ini kerupuk apa tadi Mas? Singkong ya. Warnanya hitam, tapi enak ini. Lawan kan kau belum pernah rasakan lah. Mantap. Kau tidak yakin jadi aku. Kurang gimana lah? Kau percaya sih malam. Katanya kurang pedas. Nggak usah kecut anu nih yo. Apa kurang anu ya? Enggak, biasanya enggak kecut kok. Gurih. Ditambahi 3 aja lah. Tadi 10 tambah 3, 13 cabai. Nah itu teman lu nutnya kelihatan. Wah backlag ya. Gak apa-apa lah. Thank you.
Thank you.
Kulon. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.